Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Selamat siang. Ini lagi di Pemda Gresik lur. Barusan tadi melewati pos keamanannya. Depan itu kantor bupati lur. Halo lur, saya lagi bersama Kali. Ini lagi ada di Pemda Gresik. Jemput Mama Ida, ayo kita jalan. Itu penampakannya lo. Jadi ceritanya siang ini itu saya sama Khalif, anak saya, lagi mau jemput istri, lagi ada acara di kantor bupati. Sebelah kanan ini toilet portable. Pakai kalau lagi ada acara-acara besar, upacara atau apa gitu kan banyak pesertanya. Kalau lagi apa ada hajat ya bisa buang di situ lur. Ini kita muter-muter aja. Kalau libur suasana di Pemda Gresik ya sepi seperti ini lur. Cuman kalau pagi itu biasanya banyak ini orang-orang yang lari-lari pagi di sini jogging. Ada yang main bola, ada yang bulu tangkis. Sebelah kanan ini badan perencanaan pembangunan. Kalau pas libur ya apa daun-daun ini ya banyak yang berserakan. Tapi kalau pas hari kerja itu pagi-pagi banget itu biasanya sudah dibersihkan sama petugasnya. Nah ini area parkir Pemda Gresik lur, salah satunya. Di sini pepohonannya banyak banget, besar banget, jadi ya yang bersih-bersih lumayan capek juga. Kita puterin ini lur, kantor bupatinya. Nah, sebelah kiri ini juga parkiran mobil, terus yang di dalam sana itu ada dinas PMD di belakang. Sebelah kanan ini sebenarnya pintu belakangnya kalau masuk ke kantor Pemda Gresik di sebelah sana tadi. Ini kita muterin aja. Di sini tuh kalau pagi biasanya ya parkir mobil banyak di sini. Berjejer-jejer di sini sampai ke belakang sana. Ini pintu samping. Lah di depan itu ada gedung tinggi itu apartemen. Di bawahnya itu ada Icon Mall, terus ada ini Hotel Santika, ini tempat upacara. Nah sebelah kanan ini kantor bupatinya, pintu masuk utama, lobi lur. Di sini tadi istri saya masuk lewat situ, acaranya nggak tahu di dalam situ. Kita putar-putar saja di sini ini kalau pagi banyak yang main bola. Ya ada lah yang bermain bola, kadang anak sama bapaknya di sini. Kalau pagi-pagi lho, pas hari libur. Ada yang main bulu tangkis, ada yang lari-lari. Kita kembali lagi lewat sini, sebelah kanan itu tadi toilet. Ah, di depan ini pom mini. Cuman isinya ya pertama, kalau pertalet enggak ada. Jadi pegawai Pemda sini ya enak kalau mau isi BBM nggak perlu ngantri di pom bensin di luar. Kita lanjut sebelah di apa sebelah kanan ini tuh kalau nggak salah kantor Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Terus habis gitu dinas penanaman modal dan PTSP atau apa ya kalau nggak salah. Sama di sini juga ada dinas kesehatan. Pokoknya di seberangnya itu ada poli saraf rumah sakit Ibnu Sina. Nah ini kita coba belok kanan melihat ini. Lokasinya Mall Pelayanan Publik
Pemda Gresik sebelah kanan depan itu lur. Jadi di sini lokasinya. Kita balik lagi, puter-puter saja lur sambil ngabisin waktu, soalnya istri saya masih belum menghubungi. Nanti kita coba WA lagi, sudah selesai apa belum. Ini ATM Bank Jatim, itu tadi pemininya. Sebelah kiri ini itu dipakai untuk parkir motor. Kita coba berhenti di depan sini, cari yang adem. Sapung. Iya, ini tuh pakai hitam, hitam, asli hitam. Di situ ada pakai hitam juga. Ini biasanya motor, motor-motor di sini kal. Kalau mobil di sini. Iya. Kalau mobil di sini, kalau motor ya. Di sini. Ayo sana. Itu mobilnya. Ada mobil. Ada mobil. Ini masih nunggu lur. Iya, itu sepeda kita. Sepedanya di sana. Sepeda Miyuji. P. P itu. Ayo ke masjid, ditunggu di masjid, ayo. Ayo. Ayo guys, kita nunggu di masjid. Kalau sudah nunggu di masjid, mama akan turun. Iya. Oke, kita lanjut nunggu ke masjid aja lho, di Masjid Al-Inabah. Soalnya ya, belum dapat info dari istri saya. Ini anak saya tanya dipikir rumah nggak tahu kalau kantor. Nah inilah Masjid Al-Inabah Bendang Gresik, lumayan besar ini. Thank you.
Awas sakit. Celanamu sobek engko. Duduk sini ae, duduk sini. Parkirannya mobil. Ya. Itu sepatunya orang. Duduk sini. Itu orangnya lagi salat. Siap. Ini ringnya. Oke, akhirnya sudah selesai lur. Waktunya pulang. Ini acaranya sudah selesai. Seperti itu tadi kondisinya di kawasan Pemda Gresik. Yang belum pernah ke sini jadi punya gambaran, oh di dalamnya ternyata seperti itu. Oke lur, ini kita keluar dari Pemda Gresik. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.